Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Badar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang rasanya saya Setiadi Gunawan bisa berjumpa kembali di depan pemirsa semua dalam acara kesayangan kita di Gerakan Peduli Bersih Masjid dan Musala Badar TV. Tentunya saya sudah berada di lokasi yang mana tepatnya di Jalan Perum Permata Indah yang ada di Desa Waringin Jaya, Kecamatan Kedung Waringin, yang saat ini sudah ada tim Laskar GPBNM yang sudah bersiap untuk membersihkan Masjid Nurul Huda yang berada di lokasi ini. Hari kita lihat keseruan mereka. Jangan kemana-mana, tetap di GPBNM Badar TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Badar TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami Laskar GPBMM sudah berada di Masjid Nurul Huda yang berada di perumahan Taman Permata Indah Blok G, yang sekarang saya sudah didampingi sama Ketua RT, Bapak Juliana, dan insya Allah Laskar GPBMM di sini akan memberikan motivasi kebersihan biar masyarakat maupun jamaah yaitu cinta sama kebersihan. Dan kita mulai, sebelum saya mulai, saya akan mengatur strategi bagi Laskar. Untuk Laskar yang pertama, saya akan mengatur di bagian yang luar, dan Laskar yang kedua di bagian dalam, dan Laskar yang ketiga yaitu di Kubah Imam. Nah, gimana Laskar, sudah siap? Siap. Mari sebelum kita mulai pembersihan atau kegiatan kita GPBMM, alangkah baiknya kita berdoa biar pekerjaan kita dimuliakan oleh Allah. Al-Fatihah. Berdoa selesai, mari kita ulurkan tangan, salam semangat kita. Laskar GPBMM takbir, Allahu Akbar. Baik pemirsa Badar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita saksikan tim Laskar GPBMM sudah mempersiapkan diri baik dari segi keamanan maupun peralatan, dan sekarang kita akan saksikan bersama bagaimana keseruan mereka dalam membersihkan Masjid Jami Nurul Huda ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di GPBMM Badar TV. Baik pemirsa Badar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini posisi saya sudah bersama tim Laskar GPBMM. Bagaimana kita akan mewawancarai salah satu dari tim ini tentang bagaimana keseruan mereka membersihkan kamar mandi yang berada di Masjid Nurul Huda ini. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, bisa ada sini sebentar, Bang. Kita wawancara sebentar. Iya. Baik. Bang Manarul, ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Asik, dan semangat kah untuk membersihkan? Selalu semangat. Siap. Pak Bang Manarul, ini gimana kendala apa saja yang dialami saat membersihkan kamar mandi ini? Ya. Tempat wudhu ini? Banyak kendalanya ya, kayak semacam ada kerang, ya. Lumut, ya. Semacam
bisa seperti itu sih. Ya seharusnya ya sering-sering dibersihkan ya. Kayak sehari dua kali atau tiga kali ya, biar supaya apa bersih dan ya, hilang ya. Ya, terima kasih atas waktunya Kang. Selamat bekerja dan tetap semangat. Demikian tadi pemirsa perbincangan kami bersama tim Laskar. Mudah-mudahan dapat menginspirasi untuk menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Tetapi GPBM Badar TV.